بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد Yang dihormati Fadil Tuan Imam selaku pengacara majlis, semua yang terkuasa masjid Padang Bongor, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 17 hari bulan 9 2024, kita dapat teruskan satu program agenda dalam program cinta Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap kita diberi kewajipan ataupun tanggungjawab untuk mengenali dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang beriman atas dunia ni kecuali dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Tahzibus Sirah. Kitab Tahzibus Sirah ni kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam tulisan dia Tahzibul Asma'i wal Lughat, dan dia letak satu bab khas tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana letak kitab ni atas nama mampu milik berani baca. Nah, itu istilah. Dia kata guana bunyi pelik. Mampu milik tu sebab kecil ya dia nya. Murah. Berani baca tu sebab muka surat 100 ya. Kalau kita nak mari hok 900 berani beli, tapi baca tak berani. Kita kata tak siapa matlamat. Matlamat kita nak kenal Nabi ni kena baca. Jadi insyaAllah kita cuba tengok Rasulullah dari sudut teladannya melalui kitab yang kita baca ini insyaAllah, iaitulah tentang beberapa sifat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Dia ada sifat tentang rupa dia. Ini insyaAllah. Tapi yang besarnya iaitulah dia panggil akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah akhlak yang kita kena belajar untuk dijadikan tauladan? Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah bila kita sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia yang beriman, semua makhluk-makhluk di atas dunia ni dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam senarai mukjizat, dalam buku kita ni mukjizat Nabi ada 55 yang sabit. Ada banyak lagi lah yang pelik-pelik. Salah satu daripadanya, batu beri salam ke Nabi. Batu boleh bagi salam kepada Nabi. Termasuk hayawan-hayawan yang dizalimi, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Nabi. Suatu kisah. Ini kisah yang menarik. Lepas kisah ni baru kita masuk ke cerita tentang akhlak. Tuan-tuan nak dengar cerita dulu, kita cerita. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir ni seorang sahabat Nabi di Madinah. Rumah dia Madinah. Rumah dia dekat dengan Jabal Silak. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam gali parit, ingat tak? Salah satu dari peperangan Nabi dia panggil peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq atau peperangan parit. Dalam mukaddimah kita ini, Imam Nawawi dia senaraikan
perkara-perkara yang berlaku 10 tahun Nabi di Madinah. Siapa dia boleh ingat hak ni? Kira kalau dia kata dia cinta Nabi munasabah. Ai saya ingat dah. Ingat apa? Ingat nama Nabi, Muhammad bin Degas sikit nak tahu. Ingat ke tak ingat? Muhammad bin Abdullah bin nah, bunyi lagi. Tanya hak yang keempat, yang kelima nanti dia kata nanti tengok kitab. Jadi alhamdulillah. Itu dipanggil kita cuba hafal, kenal nama-nama Nabi sallallahu dan keturunan dia. Sekarang ni alhamdulillah keturunan Nabi ramai pakat mengaku belaka, hak betul tak betul wallahu alam. Kita kalau orang mengaku kita tak boleh pertikai. Cuma kadang-kadang nampak, kalau nampak pelik boleh tanya ke, mana nak tengok dia punya silsilah keturunan betul ke tak betul. Pasal kalau cucu Nabi tak kalah awak mari amal hak pelik-pelik hak Nabi tak ajar. Nah, tapi kita ni bila punya cucu Nabi hormatlah. Moga sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata Jabir, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Kita balik daripada musafir, mari mana dia tak sibuk kita. Bila sampai dekat dengan kebun kepunyaan Bani Najjar. Di Madinah ni, cerita Madinah. Tiba-tiba jumpa seekor unta mengamuk. Tak tahu nak kata apa. Kalau orang panggil, kalau gajah turun minyak dia. Kalau lembu, lembu hok beke namuk. Gapo dia panggil? Eh tak merah lembu orang sini, tak tahu gapo. Lembu orang kata turun minyak ke? Eh? Mana? Naik minyak. Hak ni unta, unta kita nak kata turun minyak naik minyak betul. Unta mengamuk. Duk ala kebun ni mengamuk dia, tak ada orang berani masuk. Jadi orang duk liku luar ramah. Nabi tanya, "Mabikum? Kenapa? Kenapa sibuk tu?" Oh dia kata, "Ya Allah, bahaya ni, unta duk mengamuk dalam kebun." Allahu akbar, dengar tuan-tuan. Nabi kata buka pintu. Eh, sahabat kata jangan. Ya Rasulullah, unta tengah bekeh tu. Dia kata iftah al-bab. Buka pintu, Nabi masuk. Bila Nabi SAW masuk, masya-Allah, unta tengok Nabi, terus dia mari dekat Rasulullah SAW. Hok mata dia tinggi tekak. Tu tekak gitu dekat dengan muka Nabi SAW. Ada kata baraka baina yadai, duduk atas lutut. Teriak depan Nabi SAW. Dalam hadis ni tak sebut, tapi dalam cerita lain dia sebut. Dia sebut, dia mengadu kepada Nabi, kenapa dia ngamuk hari ni. Dia kata, kasratul kulaf wa qillatul ulaf. Dia tulis kata-kata dia ni. Kasratul kulaf, qillatul ulaf. Kerja banyak, makan sikit. Demonstrasi juga. Bukan sakat orang demonstrasi ni. Utar pun kalau main tak juga makan marah. Maka Nabi SAW paling kepada tua-tua dia, siapa dia tua ni, bagi makan dia cukup, jangan zalimi makhluk Allah SWT. Kemudian Nabi kata apa? Innahu laysa syai'un baina sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Masya Allah. Nabi kata tak ada makhluk di antara langit dengan bumi ni, hodok atas bumi, hodok langit, hodok celah bumi dengan langit ni, banyak lagi ni. Kita nampak lah ni bom ada atas bumi, betul tak? Ada atas langit. Antara bumi dengan langit besar lagi. Dia punya cakrawala tu banyak lagi. Kita kena belajar juga ilmu gawa dia panggil astronomi. Astronomi ni kena belajar. Ilmu falak ni kena tengok dia punya planet sana planet sini. Banyak lagi. Nabi kata apa? Tak ada makhluk di antara atas bumi, di atas langit, di antara bumi dengan langit ni illa ya'lamu anni Rasulullah. Semuanya kena aku tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa 'asiyal jinni wal ins, kecuali golongan yang derhaka dari kalangan jin dan manusia. Siapa dia hok tak pakai kerja? Manusia dengan jin. Manusia dengan jin hok sombong, yang angkuh, yang takabur, yang derhaka, nama dia apa? Banyak ni. Ada hadiah ke dak malam ni? Lupa bawa senarai acara. Ha, kita bagi hadiah malam, siapa dia jawab? Gak boleh jatuh. Jatuh lebih dia. Tak apa, nanti kita ambil. Tidak nak biar itu, nak biar senarai ni. Baik.
Manusia dengan jin yang derhaka, nama dia apa? Ya. Nama dia? Macam-macam punya. Afrik lagi? Munafik? Mafia? Mafia tu hok hok boleh nak cari lah ni. Apa dia? Dekat dah. Bunyi tak bunyi ni ha. Qul acaba surah Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas ilahin nas min syarri allazi yuwaswisu fi sudur nas. Ha. Ha itu dia panggil syaitan. Syaitan ni sama ada jin atau manusia. Ha, jadi syaitan tu ada dua-dua, syaitan jin, syaitan manusia. Pasal itulah satu penginayaan bila orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Kita kata lah, itu kata-kata buruk kepada jin. Ramai jin yang beriman. Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya beribadat kepada aku. Kenapa pula kita kata jin baik? Sebaik-baik jin, sejahat manusia. Alah, tak mungkin. Dua-dua ni hak baik salihin, hak jahat syaitan. Nauzubillah. Sebab itulah syaitan tu ada dua, sama ada syaitan minal jinnati wan nas. Adapun iblis, dia sendiri itu minal jin. Karena Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah apa ni? Surah Al-Kafir. Kana minal jin. Iblis tu daripada jin. Dia bukan iblis daripada malaikat. Ada orang kata iblis daripada malaikat, kita kata tak betul. Maknanya Nabi SAW telah beritahu semua makhluk yang ada atas muka dunia ni kenal aku tu Nabi kecuali dua. Siapa dia dua ni? Jin dan manusia yang derhaka. Sama ada derhaka tu kafir terus atau derhaka tu ahli-ahli maksiat yang tak kenal. Maka dua-dua tu termasuk dalam satu kategori, nama dia syaitan. Syaitan tu maknanya pemberontak. Itu makna syaitana, pemberontak. Baik para jemaah sekalian, bila kita mari musim kita sekarang ini dipanggil musim cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena belajar sirah Nabi? Kalau belajar sejarah, sejarah orang putih, kau sejarah orang Napoleon, kau sejarah Firaun, kau sejarah apa saja atas dunia ni, orang panggil sejarah. Bila sampai ke Nabi, orang panggil apa? Panggil sirah. Pasal apa Nabi sirah, orang lain sejarah? Sebab apa? Eh, kena jawab baru sedap nak ceramah. Sebab kitab tulis sirah. Kitab dia pun nama sirah. Nah, tapi kalau buku lain orang tak kata sirah, panggil sejarah. Limaza, buat apa soalan tu? Jawablah duduk depan ni. Kata ni malah duduk depan ni tanya macam ni. Dia kata, kata ya kalau tak betul pun tak ada markah. Kalau betul ada ilmu. Eh? Mana? Jawab eh? Katanya nak buat semangat gitu. Dia orang okay, kita ni dia mula start kecek sore, ramah nak jawab ni. Sirah dengan sejarah. Sejarah tu satu peristiwa, bahasa tu dia panggil, dalam bahasa Arab dia panggil tarikh. Tarikh ni benda yang sudah berlaku dalam satu peristiwa yang telah berlalu, kita pun tahu cerita, tak ada apa-apa. Kita tahu sejarah tu sejarah ni. Tapi kalau kata sirah, kenapa sirah? Sirah ni satu kepribadian kepada seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sebut mu kena ikut dia. Tajuk kita pun Rasulullah tauladan. Bila tauladan kita kena belajar sirah. Pasal apa? Macam mana nak ikut kalau tak pandai? Macam mana nak ikut kalau tak kenal? Kata orang macam mana nak sayang kalau tak cinta, tak cinta, macam nak cinta kalau tak sayang. Kena sayang dulu baru cinta. Ha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tokoh kita kena belajar ilmu tentang dia, kita kena belajar akhlak dia, kita kena belajar adab yang dia bawa. Untuk apa? Sekadar belajar? Lah, untuk diikuti. Sebab itulah Allah Taala sebut seorang tokoh ulama Islam, tulis nama dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Tak ada lagi dalam sejarah dunia ni orang beri gelaran kepada seorang tokoh ulama dengan gelaran Sultan Ulama. Kalau sultan negeri, sultan itu ramalah.
Nah, tapi Sultan Ulama ni tokoh dia. Nama dia Abdul Aziz. Izzuddin, gelaran dia Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Mati dia tahun 660. Tak jauh daripada Imam Nawawi masa dia. Dia ni tokoh yang begitu hebat. Dia kata apa? Wa'lam annahu la adaba ka adabi Rasulillah. Ketahuilah bahawanya tak ada satu adab, tidak ada satu apa ni cara hidup sebagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khuluq ka khuluqihi. Tak ada satu akhlak yang kita kena belajar, yang kita kena ikut, yang kita kena kaji sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman aradallahu bihi khairan. Ha, dengar tuan-tuan. Sesiapa yang Allah Taala nak beri kebaikan, waffaqahu lil bahthi an akhlaqihi wal iqtida'i bihi. Allah Taala beri taufik kepada kita untuk belajar tentang akhlak dia dan mengikutnya. Lah ni kita tahu akhlak Nabi apa dia? Apa dia akhlak Nabi? Oi, banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar semua kepada umat dia, termasuk nak pergi ke tandas. Ada tak nak pergi tandas ada sunnah? Nak pergi ke pasar, nak pergi ke masjid. Jadi kalau benda hok rutin hidup ni ada, takkanlah hok besar-besar lagi, tak ada. Kita kata benda ajaib dalam dunia hari ni, kita duk belajar hok kecil ya, tapi bila sampai ke hok besar, dalam bab halal haram, dalam bab dosa pahala, dalam bab syurga neraka, tiba-tiba kita kata ikut kita nak buat apa? Boleh ke tak boleh? Tak mungkin. Ha, maka kata Izzuddin, man aradallahu bihi khairan. Mana-mana orang yang Allah Taala nak beri kebaikan kepada dia, waffaqahu lil bahthi an anil akhlaq, Allah Taala beri taufik kepada dia kaji tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutnya. Nah, ni pasal itulah kata di para ulama, akhlak kita ni ada ke satu anugerah ataupun masih lagi di bawah skop usaha? Akhlak ni anugerah ke usaha? Usaha ke anugerah? Kita kata dua-dua. Ada orang yang Allah anugerah dia daripada awal lagi, tak cakap merapu, cakap pelan-pelan, orang panggil langkah berhati-hati, kalau nak dengar mulut dia maki orang tak akan jumpa. Itu akhlak. Ada orang ni yang panggil mulut wai, bercakap tegak pelik-pelik. Ha, tapi bila diberi nasihat, diberi peringatan, diberi tazkirah, ajam oleh, dia jadi baik. Ramanya orang lagi tu. Betul tak? Ha, jadi kita kata akhlak itu dua-dua. Ada benda yang Allah Ta'ala anugerahkan sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala jadi afsal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata aku jadikanmu di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Ada orang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling dekat dengan kita, yang kita mudah nampak, iaitulah Sayyidina Umar. Umar ni masuk Islam selalu ke lawai dulu? Hak masuk Islam selalu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dia masuk, dengar je Nabi cakap, terus Islam. Sayyidah Khadijah, isteri Nabi, masuk Islam. Ali, terus Islam. Siapa dia lagi? Zaid, masuk Islam. Tapi Umar belawai dulu. Tetapi setelah dia tukar channel dia kepada Islam, bagaimana watak, bagaimana akhlak Umar berubah. Nah, itulah dia kata, ada orang yang Allah Ta'ala ubah selepas daripada itu. Ada orang yang asalnya memang akhlak dia baik. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi SAW, wa innaka la'ala kulukin azim. Muni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia daripada kanak-kanak lagi. Tak ada cerita pernah orang mari repot buka rekod lama, budak Muhammad ni ada rekod tak baik zaman dulu ni. Tak pernah ada. Bahkan waktu dia kanak-kanak pun semua kanak-kanak menyayangi dia. Waktu dia budak, dia besar sikit, dia sudah muda, orang gelar dia Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang punya integriti, orang yang ada amanah. Jadi Allah Ta'ala pilih daripada awal lagi. Sebab itulah Nabi kita SAW daripada keturunan yang mulia, daripada keturunan yang Allah Ta'ala jaga dia. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, zaman kita hari ini, zaman yang celaru minda, celaru pemikiran, jadi kita wajib kena belajar sirah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kena belajar? Sebab kita nak tahu apa yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab sirah ni ada dua kategori. Satu dia panggil syama'il. Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syama'il? Maknanya sifat kemuliaan Nabi. Jadi dia ada dua. Satu dia panggil syama'il al-khalqi, macam sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu juga tak sifat Nabi ni putih ke hitam, tinggi ke rendah, apa ni dia macam mana cara dia berjalan. Alhamdulillah dalam kitab kita ni ada muka surat 27. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat kejadiannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Orang panggil sederhana. Kalau tinggi gayu tak jamin juga. Nah. Ada ke orang hok tinggi orang negara mana tu, kalau dia pergi tawah tu dekat-dekat dengan boleh nak pergi selogai mah tu siapa tinggi dia. Naik kapal terbang gekok dia nak boleh duduk. Payah juga. Kalau kenek doa pun susah juga kita ni. Nabi kita ni sederhana orang comel. Rambut tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu terurai. Comel orang panggil. Warna pun tidak putih melepak dan tidak gelap. Hok ni sifat kejadian dia panggil syama'il. Tentang sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak perlu menghabiskan banyak masa hok ni. Kecuali bagi orang-orang yang tertentu kena ada maklumat ni. Sebab apa? Bila mari orang kata dia mimpi jumpa Nabi. Dia kata saya jumpa Nabi semalam. Kita kata bereh. Muka mimpi ni siapa dia pun boleh kata. Betul tak? Sebab bagai tak boleh nak tahu. Aku mimpi semalam. Tak apa dah mimpi-mimpi. Lagu mana rupa Nabi? Woi, panjang tinggi molek dia. So, warna lebih kurang dengan orang India. Ha, kita boleh tak lihat tadi pasal pelawak dia ni menipu hangit. Ha. Jadi tujuan kita belajar syama'il, sifat Nabi tu untuk apa? Tak boleh nak ikut. Sifat orang tak boleh nak ikut dah. Tak? Cuma kita boleh tahu watak. Ni macam-macam orang apa ni, orang declare tok guru dia atau macam Nabi lah. Jalan dia ni macam-macam. Kita kata tengok dulu sifat macam mana. Ha, kalau kata Nabi terputih, rambut apa di ubah saja, tak ada. Sahabat kata kami bilang hitung atas kepala Nabi ada 20 orang uban. Lah ke mana para sahabat ni nyoprati sampai begitu mo? 20 orang uban. Kita ubah kita tak tahu ada berapa. Kau tahu? Kalau ubah atas kepala payah nak cek. Ubah janggut ada berapa orang? Tak boleh nak. Tak nak bilang mengko jak kita pelakon kalau ada seorang dua boleh cek lagi dah. Pasal tu jangan buat. Orang nak naik ubah jangan duk cabut biar duk situ. Sebab ubah itu sendiri waja'akumun nazir itu tanda. Baik para jemaah sekalian. Tak apa itu dia panggil kelebihan kita belajar tentang apa? Tentang sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqi. Tapi yang besarnya yang kita nak belajar iaitu sifat al-khuluq akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang ada kitab tu buka surat muka 60. Kita boleh ambil luar tu. Buat masuk dalam ni siapa dia nak pasal kita nak kita talaki biar habis. Ada kodok ni. Berapa muka surat? Ambil sekadar lah. Dah. Ha. Ambil kita tak mana tak ada lagi ambil. Ya ada dah di rumah dia, tak apalah dengan hak orang dulu. Dia kata pasal kitab ni namanya mampu milik berani baca. Jadi kalau kita tak baca sini lalu dia tak baca dah takutnya. Baik kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling dermawan. Allah dia Imam Nawawi ni macam kau tahu-tahu dah ni. Ha, dia mula dengan Nabi ni sifat dia pemurah. Kita lah ni sifat pemurah ke sifat tak murah? Masyarakat kita ni pemurah ke tidak? Setakat yang anak kenal lah, masyarakat Islam kita di Malaysia ni pemurah. Kadang-kadang terlebih murah pula dah. Asal kau orang minta remuh bui belaka, tak tanya khabar betul ke tak betul. Ha, sekarang ni baru kita perasan. Ya. Orang kadang-kadang buat rumah anak yatim, tapi dia duduk letak bukan anak yatim pun situ. Lah ni baru tua-tua boleh celik mata tengok, kita murah biar kena tempat. Kalau tidak rugi. Oh, ada orang tanya ustaz, tak boleh pahala kau kalau kita tak kita apa ni? Kalau kita salah bui, boleh pahala. Sebab waktu kita beri tu kita niat nak sedekah kepada orang miskin. Tapi dia tipu, dia berdosa aja. Kita boleh pahala, tapi kesan pahala tu tidak banyak. Kalau betul-betul kita beri kepada orang miskin, yang betul-betul dia berhajat lain. Sebab apa lain?
sebab kita menyelesaikan masalah dia. Tapi kalau bui kepada pokok skema ni, tak sama masalah, esok dia minta orang lain pula. Jadi tak sudah pah bila, kata orang. Ha. Dan bertambah-tambah kedermawannya itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan pemurah. Kita sini pun alhamdulillah, setakat bulan Ramadan ni, banyak dah infak-infak yang telah diberi. Jamuan yang buka puasa pun ada setengah masjid. Masjid ni tak tahu. Hari-hari juga bang. Ada hari lah. Ya? Setiap hari. Setiap hari bagi. Setengah orang ni dia kata, apa kak hidup makan di masjid? Kita ni, lo ni ada satu fenomena baru. Boleh sebut dekat sini tahu. Kalau buat dah kita tak sesak. Tak saya kata, takutnya marah demo. Dia naik setahir, panggil orang mari, buka puasa tengah jalan. Tak boleh buat hari masjid kita, tak ada halam yang berharap. Lepas tu bila maya klik rumah, kita kata, ni antara benda ajaib. Anak kumpul benda ajaib bulan Ramadan lebih kurang dalam 40 senarai ada. Buka puasa di masjid, maya maghrib di rumah. Pelik ke tak pelik? Pelik. Orang buka puasa masjid tu, nak suruh meriah ni, semaya jemaah pun mati semaya subuh ni. Maya maghrib ni tak? Ni duduk kapir semaya subuh, semaya apa ni? Semaya subuh mati semaya jumaat. Hari tu yang jadinya, lepas tu tak jadi. Baik. Baginda solat ialah orang yang paling baik fizika dan akhlaknya, paling pemurah dan harum bau. Kenapa bila kita sebut Nabi kita? Nabi kita body sendiri bau harum. Bau peluh dia tu, kalau dia tidur, biasa dia tidur ni atas kain, peluh, sahabat-sahabat mari ambil bekah kain tu. Peluh dia tu. Peruh peluh tu. Mungkin dia tak ada ekor ke apa, peluh dia tidur. Tapi peluh dia tu kasturi, bau wangi. Allahu Akbar. Ni orang buat pameran peluh Nabi ni, kita tak tahulah bau ke apa. Tapi masuk ada siar ini, buat marilah hak Nabi jadi belakang. Cahaya belakang. Hati-hati. Paling sempurna akalnya. Allah Ta'ala jaga akal Nabi SAW dalam Al-Quran ada baru ni, pagi Jumaat baru ni. Tuan-tuan tengok dalam rakaman. Tajuk dia 7 ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang kehebatan Nabi SAW. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. 7 ayat ni comel. Kalau kita baca, tapi tak boleh nak baca dah hari ni. Kalau baca pula tak ada. Jadi dia kata 7 ayat ni Allah SWT sebut tentang kelebihan Nabi SAW. Di mana Nabi Allah Ta'ala puji dia. Kalau baca ni tak habis kitab pula. Nantilah kita tangguh waktu. Kita baca kitab kita. Dan paling baik pergaulan. Kata di Anas. Siapa dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia mari dekat dia akan rasa gerung, rasa hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang hebat, seorang yang orang panggil begitu besar kedudukannya, dan apabila kenal dia akan cinta. Nah, sebelum kenal rasa hebat, bila sudah kenal jadi apa? Rasa cinta. Cuma kenapa kita duk mikir juga dah? Kenapa ada juga orang kenak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada juga orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang buat kata macam-macam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Jadi lagu tu. Hah? Tu bukan orang tak kenal, bukan orang kenal, tapi orang jahat nama dia. Sebab pagi tadi kita duduk tafsir Quran, tadabbur Quran. Orang yang paling jahat atas dunia ni ahlul kitab. Siapa dia paling jahat? Ahlul kitab. Sebab apa dia jahat? Sebab dia ada kitab. Dalam Taurat ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil ada pesanan Nabi Isa alaihi salam, ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Isa dah bagi tahu dalam Injil bahawa nabi yang terakhir selepas daripada aku ni datang nama dia Ahmad. Jadi tiba-tiba puak-puak Nasara bila mari Nabi tak terima. Bila mari apa ni puak-puak Yahudi bila mari Nabi tak terima. Yang terima dakwah Nabi beberapa orang Yahudi saja, di antaranya ketua mereka nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca dalam sejarah sirah, di antara bangsa yang tak masuk Islam ramai Yahudi. Kerah kepala tak dengar kata. Ni pokok Yahudi ni. Dan orang yang paling berani. Nabi kita ni bukan orang penakut. Kata sahabat, satu malam bunyi benda pelik di Madinah. Maksudnya bunyi bising. Kita keluar ni bawa dengan alat perai apa-apa ni. Nak kita tengok.
Eh, siapa-siapa Rasulullah ada dah. Ya, tidak kata, eh, gila dulu demo saya tak. Lah, kenapa berbahaya, SMS mari kita tak tepi rumah. Tak. Dia dulu ada. Tengok-tengok, sahabat tengok, eh, ada dah Rasulullah. Sini, masa mana dia mari. Ha, itu dia panggil berani, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling mengenali Allah Azza wa Jalla, orang yang paling kenal Tuhan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia dapat ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak kenal Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kata kita nak kenal Allah Taala ni kena cari macam-macam cara, kita kata itu satu kesilapan. Sebab itulah bila mari beberapa orang mari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari nak siasat. Mari nak siasat. Dia siasat apa? Nak siasat apa kot ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Oi. Kuat ibadat Nabi ni, berdiri malas sampai bengkok kaki. Tiga orang ni kata apa? Orang ni kata, aku tak nak tidur malam, nak ibadat. Mari yang kedua kata, aku tak nak kahwin, nak ibadat satu. Dia panggil tabatul dalam Islam. Kata tabatul ni makna orang tak sempat nikah. Orang yang ketiga kata, aku pakai tak makan dah, nak puasa terus, puasa sehari lah. Bila tuan-tuan dengar tiga orang ni buat pengakuan macam ni, kita rasa apa? Kau berasa nak buat menatu dah. Waroknya. Berasa nak menatu dah. Eh, jangan warok. Rupanya Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apa yang aku dengar daripada kamu ni, aku orang yang paling takut pada Allah Taala, orang yang paling mengenali Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku puasa, aku buka puasa. Ada hari puasa, hari tak puasa. Aku berkahwin dengan isteri-isteri aku. Malam aku tidur, aku tahajud. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak mau ikut sunnah aku, itu bukan daripada ajaran aku. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling takut, tapi dia punya SOP cara hidup sebagai seorang manusia, Nabi tidak abaikan. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kalau Nabi macam malaikat, tak makan, tak minum, tak kahwin. Macam mana kita nak ikut? Bagaimana kita nak merealisasikan ayat yang Allah Taala kata apa ni, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Macam mana kita nak jadikan rasul sebagai model kita nak ikut sebab dia makhluk lain? Lah, Allah kata aku hantar mari Nabi min anfusikum, daripada pihak kamu juga. Allahu akbar. Orang paling takut Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gaya Nabi sallallahu, bila dia mengajar, kalau masalah tu agak pelik, dia akan ulang tiga kali. Dengar ni, bila kita bercakap dengan orang, kalau benda tu benda agak pelik, kita kena ulang berapa kali? Tiga kali ulang. Maknanya tujuan apa? Tujuannya Nabi SAW nak suruh kita yang dengar ni faham betul-betul. Nak suruh Nabi kita buat apa yang kita dengar boleh faham. Ni ada setengah orang ni, dia bangga dengan tok guru dia. Ni anak jumpa sendiri ni, jumpa di airport. Dia kata, ni tuan syekh besar ni. Kata, syekh berapa ni? Oh, kalau dia mengajar kita tak faham. Rupanya nak jadi syekh besar ni, kita kena mengajar siapa tak faham, baru syekh besar. Ha, jangan main. Ni ada pelik-pelik manusia atas dunia ni. Eh, bagi pelik berlaku tu. Jadi Nabi SAW, gaya dia, dia akan ajar sampai kita faham. Dan Rasulullah SAW, bila dia jumpa dengan orang badui ke orang-orang kampung, mari tanya soalan, dia tak jawab apa panjang. Pendek-pendek. Itu gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni pun insya-Allah dalam cinta Nabi kita ni, kita nak gaya tuan-tuan, nak ajar kepada para jemaah sekalian, tak usah ambil hak payah-payah, tak usah ambil pelik-pelik, ambil yang sahih, yang mudah kita buat. Nak kata sih? Insya-Allah. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena belajar juga, baginda tidak pernah marah. Dia marah bertempat, kata orang. Adakah Nabi tak marah? Dia marah. Bila Nabi marah? Tanda tuan-tuan, tepat Nabi marah apabila menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Bila contohnya orang ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Usamah mari gaya Nabi supaya kurangkan hukuman ke atas seorang perempuan bangsawan yang mencuri. Sebab dia tahu dah orang curi ni dalam Islam hukum dia gapo curi. Gapo hukum? Potong tangan.
Dia kata, ya Rasulullah, dia ni anak orang besar ni. Budak pun comel kalau putus tangan kat apa ni, cacat. Nah, zaman kita ni boleh pak tangan pelesu, zaman tu tak ada. Dengar ni, Nabi lah Nabi dengar, merah muka. Nabi SAW bila menyentuh tentang syariat, bekeh selalu. Merah muka. Nabi kata, apa ada orang mari cakap tentang hudud Allah, tentang hak Allah Ta'ala. Sesungguhnya binasa umat dulu. Nabi kata marah. Apabila mencuri di kalangan mereka orang yang hebat-hebat, orang yang kaya-kaya, taruku, pakat biar, tak apa orang besar. Tapi kalau orang lemah-lemah curi, pakat petak tangan. Aqama alihmul had. Nabi kata, wa'aimullah, demi Allah, kalau Fatimah anak aku curi, aku potong tangan dia. Itu dia panggil marah bertempat. Tapi kalau orang sentuh akhlak apa ni, body dia, dia tak marah. Tapi tak marah pun bukan makna lemah. Tuan-tuan kena ingat molek. Ingat ke tidak ketika geng-geng Abu Jahal suruh orang pergi letak perut unta atas kepala Nabi. Ingat. Kan Nabi duduk semaya dekat Kaabah. Dia mari letak salah jazur. Salah jazur ni macam uri. Uri unta yang baru beranak tu. Dia ambil campur atas kepala Nabi SAW. Unta ni besar. Berat kalau nak akak. Orang nak pergi ambil tak berani. Takutnya sepak di geng-geng Abu Jahal tadi. Fatimah mari tarik. Radiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bersabda, selepas pada Nabi kita bangun, Nabi kita sebut nama sore-sore penyaga. Fulan, fulan, fulan. Allahumma alaika bi Quraisy. Mu'amik tindakan kepada puan ni. Ada juga. Tak marah, tak marah. Tapi bila marah orang sabar, kita kata berat. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian, kita kena tengok. Ada tempat tak perlu kita marah. Macam orang kata kita, orang hina kita, kita kata, kalau kita boleh sabar lah, kata boleh sabar, marahlah juga sikit. Bukan semua orang boleh sabar. Kita boleh sabar sepanjang mana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata bila orang repot dia, syekh, orang kata ke syekh, macam-macam. Dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri kepada aku, pahala aku tak buat. Kita ni bila orang kata kita, kita boleh pahala ke tidak? Boleh pahala. Tapi kalau menyentuh tentang agama, Nabi kita merah muka selalu. Itu sifat Nabi SAW. Dan Nabi kita tidak pernah membalas dendam kerana kepentingan diri. Jangan. Bila Nabi kita dapat ambil Mekah, puak-puak penyagak Quraisy yang pernah kata dia, yang pernah ejek dia, yang pernah hina Nabi, selalu duduk diri depan ni. Kalau kena kita buat agak tak? Polis, senara arwah tiga orang itu ikat belakang. Dia ni yang kata aku dulu ni. Nabi kata, izhabu wa antum mutlaqa. Gila balik. Tak ada masalah apa-apa kita hari ni. La tasrifa alaikum al-yawm. Tak ada ambil tindakan apa-apa ni. Yaghfirullahu li wa lakum. Allah Ta'ala maaf pada aku, maaf pada kamu. Alhamdulillah. Itu sifat Nabi SAW. Tidak marah. Tapi kita hari ni, dalam bab marah ni, kena betul channel. Jangan tak marah. Sebab bila kita langsung tak marah, orang akan berani buat kerja. Tapi marah biar kena tempat. Contohnya anak kita rusukkan barang-barang. Kita marah sekodah-sekodah lah. Allahu akbar budak ni. Dah, ngenak benda ni. Pecah gelas. Pergi beli air lah. Tak usah duduk. Duduk mengamuk sampai. Oh lah, macam kebaloh dengan anak. Macam kanak tu sore komenisnya buat dia. Dah. Kita pergi beli air. Tapi kalau anak-anak tak solat, berapa kali dah kita marah anak kita tak semayang? Berapa kali? Kau duduk lagi. Malam ni kita start. Nah. Berapa kali dah kita marah kepada isteri dengan anak-anak tak tutup aurat? Berapa kali? Tak juga. Kau tutup belakang. Dia dua yang tak marah ni. Yang pertama, nak marah mana dia tutup belakang. Alhamdulillah. Nak marah mana? Dia marah balik. Dia tak dia kata nak marah juga tapi nyoha balik kita tu. Itu dulu luar lah kitanya. Ini masalah. Jadi kita kena belajar gaya hidup Nabi SAW. Dia tak marah di tempat yang biasa-biasa. Tapi kalau menyentuh tentang agama, Nabi kita tegas. Ingat boleh. Nabi SAW akan marah jika hak Allah dilanggar. Ketika itulah baginda SAW marah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan kemarahan baginda. Sehinggalah Nabi SAW dapat menegakkan kebenaran. Selagi dia tak menyata hak benar,
Nabi kita akan marah. Allahu Akbar. Maka baginda akan berpaling, berpaling dan berang. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? Duduk di mana akhlak Nabi? Yang paling besar sekali Al-Quranul Karim. Pasal itulah para jemaah sekalian mengaji Quran. Lalu ni kita mengaji Quran, kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan lalu ni kaji tak ngaji, tak belajar Quran. Suka ke tak suka? Suka dia. Tapi bila kita nak naik taraf yang kedua, dia panggil mengkaji Al-Quran. Masuk atau tak masuk lagi kelas mengkaji? Masuk ke tak lagi? Kena masuk. Ah, ini dia panggil langkah yang kedua. Selain daripada mengaji, kita kena pergi kepada mengkaji Al-Quran ataupun dia panggil tadabbur Quran. Masya Allah, tabarakallah para jemaah sekalian. Orang yang betul-betul tadabbur Quran, orang yang memahami apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hak kafir masuk Islam. Kafir masuk Islam. Alhamdulillah, mungkin anak cerita dari sini atau tak cerita lagi. Anak pergi ke Jepun bersama dengan sahabat-sahabat kita di sana. Kita tubuh sebuah pusat dakwah, nama dia Japan Dakwah Center. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi melawat Jepun dipersilakan ke Osaka pergi melawat pusat dakwah. Semalam anak terima laporan dari sana, dari Osaka, kita tubuh pusat dakwah kita ni sebelum Covid dulu, lepas tu dalam Covid, sampai hari ni semalam sudah 105 orang Jepun ori, bukan Jepun tiruan, masuk Islam. Bila? Setelah dia mari mengaji Quran. Allahu Akbar. Tengok, kata di para pendakwah, orang bukan Islam bila masuk, bila mengkaji Quran, insyaAllah dia masuk Islam. Sahabat saya Zul yang duk jaga ni, dia kata paling cepat Jepun masuk Islam setelah dia kaji Quran 8 bulan. Berapa lama? 8 bulan. Paling lama, saya tanya dia, paling lama 2 tahun. Lebih pada tu, kafir, tak masuk Islam. Maknanya itu dia panggil taksirul Quran, kesan Al-Quran dalam jiwa manusia ni duduk di mana? Apabila kita menghayati bacaan. Sebab itu Allah Ta'ala buat turun Quran. Allah Ta'ala kekal dalam banyak-banyak ni, tuan-tuan boleh tengok dalam senarai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tengok di muka surat 60 ni, dalam buku ni muka surat 60. Ada kita senaraikan sini, ada 55 mukjizat. 55 mukjizat. Makanan sikit jadi banyak. Lah ni makanan sikit jadi banyak ke tak banyak? Tak ada dah waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau makanan sikit jadi banyak. Kita ada ilmu ni, baik kita buka syarikat catering. Tak. Awak bertepuh makanan dengan saya boleh 500, boleh makan 2500. Mana agak? Ramahlah mari ya. Tak cukup kaki tangan. Ni tak tahu tak tahannya. Sehari dua ni mesti kahwin ni. Boleh kau ulah bab kahwin sikit? Kau tak boleh. Boleh ni. Pasal kita lalu tadi banyak kemoh napa. Bukan hak kemoh masjid ni tak jidah ni. Hak jauh-jauh. Biasanya hak buat di dewan-dewan. Tulis pukul 5 habis. Kita pergi pukul 3:30 tu, pokok kita ni duduk siap barang nak klik. Kata gua mana? Habis barang. Tu rumah hari. Oh lah malu tak malulah. Maaflah ustaz. Kita minum air lah, ini tak ada dah makanan. Kata ni kat pukul 5 ni, oh, dia kata orang mari ramah. Hai, lepas tu kata ni buat sikit. Ya Allah, kata sikit. Dia tepuh 500, dia bagi kad 500. Bila bagi kad 500, biasanya satu kad orang mari berapa orang? Paling kurang pun dengan isteri lah. 2 orang, jadi 1,000. Betul lah anak cuti sekolah pula. Haa, nyanyi dah lah. Habis rumah, penuh ketonya muak. Tak kira aku nak klik nanak. Daripada 2 jadi 5. Gak pukul 3 nya habis sungguh. Hati-hati tuan-tuan. Kita kalau kita ikram, dia panggil ad-daif yukram. Tetamu yang kita panggil, kita hormat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati tetamu. Nabi kita sangat menghormati tetamu. Kalau orang mari di rumah ni, mari di masjid, minta nak makan, Nabi tak ada makan. Rumah dia tak ada makan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kadang-kadang sebulan tak berasak dapur. Tak ada makanan di rumah dia. Allahu akbar. Rumah kita, kita rasa kena ada operasi juga.
Makcik-makcik dia tu kena ada tempoh operasi. Paling kurang 4 kali setahun. Operasi peti sejuk. Sekali peti rusak, dia buka. Masya Allah. Dia kata, hok 3 tahun dulu ada lagi sini patah pun. 3 tahun lepasnya sipai lagi. Tak makan dah tu. Ha, kena operasi. Dah malu kita Nabi. Nabi rumah dia tak pasal apa. Nabi tanya, Sa'man yudhaif, siapa nak ambil tetamu aku ni buat balik? Sampai begitu Nabi gitu, salah tanya. Ha. Tapi dia panggil ikramul daif. Baik. Maka mukjizat-mukjizat lain tak ada dah. Bulan terbelah, berapa lagi mukjizat Nabi. Hayawan bercakap tadi tak ada dah. Yang ada lagi depan kita mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Ini dia panggil mukjizat Nabi. Kana khuluqul Quran, kalau kita nak tahu apa akhlak Nabi, baca dalam Quran. Jangan pula jadi macam orang tu bila kita kritik tentang judi haram. Kebetulan dia pula duduk dalam syarikat judi. Dia kata dia baca dah Quran, tak ada judi haram. Hei, puak-puak woman right ni. Apa nama syarikat woman right ni, kita sebut nama ke tak boleh. Sehari dua ni jangan duk main. Mudah sampai LOD dia panggil. Ha, no. Kita ni nak boleh ke masjid, dia suruh boleh ke mahkamah. Hei, tak ada kerja. Ya, LOD bahaya. Dia kata dia baca Quran, tak jumpa pun Nabi suruh tutup aurat. Quran suruh tutup aurat. Hak berat lagi. Tengok kau ada video ada orang nikah 9. Kau tak tengok? Ini tak tengok TikTok ni dia monin. Alah, pas kita masuk perangkat TikTok. Tak masuk TikTok, orang cari jawapan tak jumpa. Tak. Masuk juga. Bila-bila masuk gak berasak bawah tunjuk komen. Begitu alhamdulillah. Di antara ilmu hak dah mengajar, jangan baca di bawah tu. Oh, kalau baca nyanyo dia naik darah demo. Dia kata macam-macam. Jadi dia kata dia kahwin 9 ni sebab dia baca Quran. Kan Tuhan sebut dalam Quran, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa 3 berapa? 5 wa ruba' 4. 9. Ha, Tuhan suruh nikah 9. Inilah orang panggil tafsir Quran dengan otak. Memfasar Al-Quran berihi kata ulama. Siapa dia tafsir Quran dengan otak dia, ambillah tempat dia neraka. Hak tu hak tak boleh mengajinya. Ni bila kita nak tadabbur Quran ni pakak marah pula. Eh, jangan. Di Kelantan ni seorang yang boleh tafsir Quran. Siapa dia? Almarhum Tok Guru Ni Aziz rahimahullahu taala. Pas nak ngaji mana dia mati dah. Hak tak boleh ngaji dah. Ha ni kuat setan mari ni. Setan dengan Quran ni allergi benar, takut. Pasal orang baca Quran, orang boleh masuk Islam, hak kafir. Orang hok gede-gede baca Quran, lembut hati dia sebagaimana Sayyidina Umar, dikatakan Umar radhiyallahu anhu di akhir hayat dia berlurah, ada lurah di pipi. Lurah ke apa? Nya katak demo. La minal buka. Lebuh raya lorong air mata dia sebab bekah. Bila baca Quran. Sebab itulah dikatakan, diceritakan Umar kata dia baca surah, dia mengaji surah Al-Baqarah 12 tahun. Ngaji surah Baqarah 12 tahun. Allah. Mari puas Syiah dia tak benok Umar ni. Orang ngaji 2 bulan dia 12 tahun nak pula dah. Dia bukan maksud dia mengaji tu baca Alif Lam Mim gitu. Maknanya dia nak tatbikkan surah Al-Baqarah ni 12 tahun. Allahu Akbar. Pasal itulah tuan-tuan, bila kita tengok dah sebut nama dah, kita sebut sekali lagi lah. Dah. Arwah tuan guru kita ni Tok Guru Ni Aziz rahimahullahu taala. Dia bina negeri ni begitu baik, lunak, comel, bawa tahu dia dah 30. Jadi bila tak ada, kita tengok lain-lain cerita pula timbul. Pada itulah saya kata rahimahullah, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang mengihyakan sunnah dalam negeri kita ni. Jazakallahu khairan wa apa ni wa rahimahullahu taala. Baiklah para jemaah sekalian. Itu Quran. Jadi mukjizat lain habis dah. Yang ada mukjizat lagi ni pada Nabi yang ada kekal sampai hari kiamat, dia panggil mukjizat Al-Quran. Dan Nabi SAW orang yang paling tinggi dia punya akhlak dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bila orang mari minta dengan dia, Nabi tak reti nak kata tak. Nak kata lak, tak boleh. Jadi kita hari ni kalau kita buat gitu, rasa kena cek juga. Tak, main atas WhatsApp ni, skema ni, tak kira pukul berapa ni. Baru dia ada seorang mari. Dia kata, ustaz kita nak mari minta piti. Kata boleh. 2 hari dah kita tak makan ni. Allah kata tak makan 2 hari dah ni. Senyam bulu rumah kita. Dosa kata kita ni.
Hai. Hak sedap benar jengoklah dalam poket. Marlboro. Ada dalam poket. Orang kata yalah sungguh tak makan nasi makan asap. Orang tu kata kita kalau kita rasa tapi kita malah kecek kata kita koyak. Demo kalau nak minta dekoh orang susu gak hotu tu dulu. Nah, orang tengok pun apa pelawak. Dia panggil skema jangan kita ni bahaya. Skema-skema jangan main bahaya besar. Mana lagi? Allahu akbar. Nabi bila betul Nabi bila orang minta dia tak tolak. Cuma kena ingat Nabi SAW dia kenal orang. Dia panggil farasatul mu'min. Kenal orang. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita dia lapar. Abu Hurairah ni salah seorang daripada orang yang duduk mondok di Madinah. Nama pondok dia Sufah, Ahlus Sufah. Boleh kalau kita buat nama pondok? Boleh hari. Mungkin ngaji pondok kan. Rumah kecil Sufah duduk situ. Dia tak pergi kerja. Kerja dia nya Nabi kuliah depan. Nabi nak pergi perang, angkat tangan selalu. Satu hari dia kata aku lapar, siapa berguling dalam masjid. Orang tengok, orang ingat dia kena sawan. Pakak dia pegang dia, dah. Juk, dia kata aku lapar. Sallallahu alaihi apa ni Abu Hurairah. Dia tu duduk tepi jalan. Lalu Zainal Abu Bakar, ah dia tak boleh makan malam ni. Abu Bakar lalu. Lalu Abu Bakar. Dia assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya soalan. Abu Bakar lepas jawab soalan, nyok gi. Hai, saja. Tunggu siapa ni? Mari Umar pula. Umar mari tanya soalan juga. Sudah jawab soalan, Umar pergi. Tuan-tuan ingat Abu Bakar tak kenal ke tengok muka orang? Kenal tak? Tapi apa dia tak tak layak Abu Hurairah? Tak ada benda. Nak makan dia sendiri pun tak ada. Kalau orang di rumah tak boleh makan juga. Saya dengan Nabi kita mari, salah Nabi tengok muka Abu Hurairah pucat. Nabi kata, ya Abahir, Abu Hurairah ikut aku. Nabi kita ajak balik rumah. Balik rumah dia. Bila balik rumah ada semangkuk susu. Semangkuk susu duduk. Orang buat mari. Abu Hurairah tengok, alhamdulillah. Kenyang malam ni. Ya Abahir, Nabi kita dia suka panggil sahabat ni panggil manja. Ya Abahir, kita Abu Hurairah. Macam kita juga lah. Ibrahim, Abahir, Ismail, Abah Wen. Nah, gabung lagi Abah sini. Nak ada gelaran Nabi tu. Aisyah Nabi akan ya Aish. Ya ada gelaran. Ya Abahir, mugi panggil ahli supah pondok tu. Mari belakang kita minum susu malam ni. Abu Hurairah kata, aku sambil-sambil nak pergi panggil negara rupa lah, pergi-pergi Allah, susu semangkuknya ajak makan ramai-ramai, tak ada dalam kita. Dia tengah lah. Dia kata, kalau aku, hok lapar, hok ada ni, semangkuk tu, dia sore tak cukup. Duk mikir dalam kepala aku. Nabi senyum. Mari-mari, bapa orang mari berjujuk, mari masuk rumah Nabi SAW. Nabi kata, ya Abahir, labbaik ya Rasulullah. Mui minum kawan ni. Allah, dia kata, patut mui minum kita dulu lah. Suruh orang lain minum pula. Minum seorang. Dia Nabi ni salah satu mangkuk sebekah tu dia pakai gili hot tu ya. Tak main cawai plastik main pakai minum tahu dak. Hot tu ya kita pak kenduri banyak cawai tu. Dia minum sopah dia tahu ambil orang lain pula. Kita dengan isteri kita berapa kali minum cawai. Akak tangih hok mahu minum cawai paling nak bagi hadiah. Tak sigo ya. Nabi dia minum secawai dengan sahabat ni. Abu Hurairah bagi minum. So, habis semua orang minum, mangkuk tadi tak kesan. Itu mukjizat Nabi. Salah makan yang banyak, tak terjah. Tak. Nabi tersenyum. Ya Abahir, baki aku dengan mu tak minum lagi. Bismillah. Nabi suruh Abu Hurairah minum. Bila Abu Hurairah minum, berhenti, Nabi kata, isyrab, minum lagi. Dia minum lagi. Berhenti pula. Akhir kali siapa sen, siapa tekok. Dia kata, ya Rasulullah, siapa sen ni dah. Kalau minum lagi, keluar tak lagi dah. Makannya tak kurang pun makanan. Barulah Nabi kita, bismillah, baru dia minum. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil, ikram. Nabi kita ni ikramul daif, sampai beritu sekali suruh orang lain minum belakang, last sekali baru dia minum. Dia kata, zaman kita ni tak boleh. Apa? Zaman COVID ni takut jakit. Terima kasih ni. Allahu akbar. Banyaklah kalau kita nak wa innaka la'ala khuluqin azim, di antara akhlak besar yang Nabi kitanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar ish duk berasa macam panjang lagi. Habis masa dah pula dah.
Tak ingat Tok Imam Awi cakap pukul berapa tadi? Kita boleh suggest saja lah, tak? Baik. Maka Nabi SAW di antara akhlak yang besar, iaitulah perhubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi kita nak didik kita selain daripada akhlaknya mulia, perhubungan di antara kita manusia, sebagaimana hadis Nabi SAW yang didengar oleh tokoh Yahudi masuk Islam, nama dia Abdullah bin Salam. Tuan-tuan, tanda Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia kata, mula-mula aku pergi jumpa Nabi di Madinah. Nabi sampai Madinah, dia baca dalam kitab Taurat dia sifat Nabi sekian-sekian, dia pergi jumpa. Bila dia jumpa, awaluma ra'aitu, aku tengok yang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu ini seorang yang benar, bukan pembohong. Rupanya muka orang penipu ni boleh cek. Dia panggil farasatul mukmin. Tilikkan orang mukmin tu nampak. Lepas tu dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar apa ni, yang pertama sekali Nabi kita kuliah hak dia dengar empat perkara. Tuan-tuan tanda, habis empat perkara ni insya-Allah kita break. Dia kata, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Mana bila kita jumpa dengan siapa-siapa yang kita kenal, kau tak kenal, asal kau dia orang mukmin, kena wisala. Assalamualaikum. Lah ni kita wisala ke tak wisala jumpa dengan orang? Bui hok kenal ke tak kenal? Hok tak kenal, awak tak tahu. Sekali gitu ya dak. Hok tak kenal ke jenguk mari. Kalau hok kenal ke, Allah jauh lagi. Nyo lau. Assalamualaikum ustaz. Allah ustaz kata, oh, dah gerah nyo tes ko. Nanti aku gi dekat. Pasal nak ayat dia kenal ustaz. Sudah wis salah selfie. Ustaz ngajar preh mutu klik. Ini masalah ni. Lelaki masalah ni panggil al-hiwayah jam'us suwar. Hobi dia ni kumpul gambar tok syekh. Ada belakang di Facebook dia tu gambar syekh aja dia. Kalau nak cari dia ita tempat ngajar tak ada. Ini masalah kita lah ni. Jadi Nabi kata afsus salam, sebarkan salam. Lo ni kita kena biar mudah mulut tu gerak salam. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kita nak pergi duduk sunnah tahun ni. Sunnah menyebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendek ya. Beri sunnah, jawab wajib. Banyak dalam Islam ni mula sunnah sudah wajib. Di antaranya salam. Salam tu sunnah. Tapi bila orang beri salam, wajib jawab. Jawab. Gapo lagi hak mula sunnah sudah wajib. Siapa dia boleh jawab ni memang orang panggil ada ilmu. Gapo lagi? Kata ya tak apa nak dengar. Mula sunat sudah wajib. Kenapa? Mana? Nazar. Nazar mula sunat. Wajib buat. Dia nazar, dia pun wajib diri dia. Tak benda contohnya puasa, nazar. Puasa sunat. Tapi bila kita kata wajib atas aku, jadi wajib. Dah. Lagi? Mandi ke apa? Hak tu wajib dah. Dah tidak sunat tu. Hak sunat nak pergi maya jemaah. Jangan salah orang. Umrah sunat. Bila kita pergi umrah, nak kita pergi niat umrah tani, sudah niat labai ke umratan, naik bak, ya Allah penipu pala weh. Cancel. Boleh cancel ke tak boleh cancel? No cancel. Dia start steret dengan Asia. Asia ni kalau kita booking tak boleh cancel ke? Dia tak boleh cancel. Habis kalau penipal, makin ubat tidur lah dulu. Pagi esok kita wah, bukan syarat malam itu selalu. Dia panggil tak boleh cancel. Mula sunat sudah wajib. Ini selawat, salam. Yang kedua, Abdullah misalnya kata, yang kedua, wasilul arham wa at'imut ta'am, banyak beri makan kepada orang. Lalu ni kita suka tak beri makan orang? Suka. Beri makan mana? Tak kira, mana-mana pun. Yang paling utama sekali kita beri makan orang-orang miskin yang tak ada makanan. Di kalangan keluarga kita.
Pasal tu Nabi kata ibda' biman ta'ul, mula dengan orang yang ada kabit kaitan dengan kita. Jadi kita kena tanya khabar di kampung-kampung, kita ni mak saudara, adik-beradik, sepupu, sepapak, keluarga kita ni ada makanan kat kampung. Dia kata ada, sekat makan nasi dengan pucuk paku, cicah budu. Ha. Ayah tu ngore bek wo. Tak rasa sakut ke kita? Nah, jadi kita balik pergi cari keluarga-keluarga kita hok miskin, kita beri bulannya ke dia. Jangan widui. Gi bui bayar di kedai runcit tu, mampir mari dari sini. 100 bulan aku bui. Kalau widui dia beli gapo? Dengar kita dengar ni. Apa yang kata gitu belaka tu? Sepakat hok kita nak kata, dia kata dah sini, orang sini bijak nah ni. Nah. Jangan bui. Ni ramai orang hok minta derma kan? Kita tanya nak makan kedai mari dah. Kita awak lapar, gi minta nasi aku belanja. Tak sih nak duit. Pasal duit boleh beli. Jangan mana. Wa'at'imu ta'am ni kita beri makanan. Lah ni mudah tuan-tuan dan puan-puan. Nak beri makanan ni tak payah-payah. Kalau dulu kena masak, tak, pagi sampai gelap nak pergi masjid. Ni tak ada apa. Kita ke beli nasi buku siap-siap dah. Malam ni saya nak belanja makan. Ada kuliah ceramah hari ni 50 orang di masjid. Saya beri belakang. Boleh sore-sore. Ataupun kita giltok di rumah pelajar-pelajar, rumah anak yatim, rumah pelajar-pelajar pengajian, mana-mana asrama. Jangan pergi rumah amal orang nipu sudah. Boleh pahala juga. Nah, tapi seolah kita sapok hijau air pelik-pelik. Dua, wa'atimu ta'am. Banyak makan. Dia kata, dan tuan-tuan jangan duduk salah pahal ke. Dia kata, payuh orang masak lah ni. Itu bukan syarat makan ni tu masak. Bagi beras pun makan ni dah. Bagi beras, makan ni. Ada sahabat anak pergi ke Pulau Sibu. Bukan Sibu Sarawak, Sibu di Filipina. Dia kata alhamdulillah dia telah Islamkan ramai orang di pulau tu. Makannya dia beras hancur hok kita sini beras hancur 15 ke hancur 20. Hok kita tak semakan dah tu. Tu dah beras hok ada. Kemudian celup umat nasi dengan sayur dia tunjukkan bahawa Allah kita kata ya Allah Tuhan. Kita sini kan nasi kucing lah makan tu. Kalau nasi ayam agak ada harga. Bagaimana? Oh tu kita kata. Makan apa nasi ayam? Nasi ayam. Nasi orang lah, nasi ayam laut. Cuma bahasa ringkas, nasi laut ayam. Tak? Kalau nasi ayam tak boleh makan. Baik. Dia kata makan. Kita hari ni, Allahu Akbar, tuan-tuan ada duit bagilah kepada NGO-NGO yang betul-betul mukhlis. Bawa makanan kita ni pergi ke tempat-tempat orang Islam yang sangat sangat berhajat. Kita kata alhamdulillah. Banyak pahala tuan-tuan. Tapi ingat, jangan lupa hok dekat. Jangan lupa hok dekat. Oh, saya agak. Seluruh dunia pergi jam belakang makan ni. Pergi balik-balik kapur tengok makcik sebelah rumah kita. Hai, pucuk pakai juga. Agak-agak. Nak jawab apa depan Tuhan esok? Baru ni ada orang marah. Dia suruh saya kita ceramah. Dia kata, lo ni ramah orang pergi umrah. Tak tulur orang sebelah. Ya Allah kalau gitu. Betul kalau gitu. Rasa tuduhan tu tak? Kita pun tanya orang. Hok besok atau awak pergi umrah ni. Keluarga-keluarga di kampung tak tulur ke? Dia kata, ustaz, tak ke saya nak bagi tahu belakang. Nah, berapa puluh orang sebulan kita bagi makanan. Umrah ni saya dengan Tuhan. Jadi kita jangan dituduh gitu. Tidak elok kita tahu dia ni kuat di umrah teh. Tapi hak kita hak tak molek besar je, butai dengan orang gi di umrah, healing dekat Kaabah. Itu tak boleh. Allah, ada orang ni kalau kita sebut bani ke dia komen ni. Dia kata ustaz di antara gambar hak paling saya sakit hati dari dunia ni, tengok orang butai ke kita duduk sengih depan Kaabah. Utai tak payah. Kita kata lah. Panjang pula syarah ni pak ni. Yang ketiga wasilul arham. Nabi SAW kata naklah hubungi silaturrahim. Lah ni kita hubungi silaturrahim, kau tak hubung. Gapo dia makna hubungi silaturrahim? Boleh tak? Hubungi silaturrahim telah ke mana contoh? Orang biasa mari rumah kita pergi rumah dia. Betul tak? Itu ke mana hubungi silaturrahim? Ya, lagu tu. Zairah keluarga. Hak kita nak pergi Zairah ni, hak mari rumah kita ke tak mari rumah kita? Dan soalan lalu ni, ya. Hak kita biasa pergi Zairah keluarga ni, hak dia mari rumah kita ke, hak tak mari? Hak mari? Hak tak mari pergi Zairah ke tak? Tak juga. Itu soalan lalu ni, ya. Ni hak salah definisi wasilul arham.
Nabi sebut dalam hadis, laisal wasilu bil mukafi', tanda ni bukan makna orang yang menghubungi silaturahim itu orang yang balas kunjungan. Dia mari rumah kita, kita pergi rumah dia. Dia mari mengelah, dia mari kita buat kenduri anak, kita pergi kepada dia kenduri anak. Tak, orang tak mari kita tak pergi walaupun orang ajak. La, innamal wasilu man qata'ahu raq, apa ni, wasala. Nabi kata makna hubungi itu bila orang putus kita sambung. Itu makna hubung. Tidak tali putus, mana tali tu? Tali molek-molek nak hubur tali. Okey apa guano dia ni? Tukar ubat ke guano? Hubungi guano, tali tak putus. Ha, ingat molek. Hubungi tu tali putus. Mana bila kita nak klik kapur, kita kena senarai. Orang hotok aja mari rumah kita. Kalau dia mari kota baru ni pun, kita tahu dia mari. Anak dia tak dalam Facebook tapi tak aja singgah rumah kita. Hot tu kita pergi cari. Worry kita. Ha, barulah dia akan panggil alladhi iza qata'a wasala. Makna hubungi silaturahim itu orang yang hok putus kita sambung. Payahlah kena ustaz ni. Setengah orang ni dia lalu kat rumah waris dia. Dia kata ni sepupu abah ni. Ayuh tunjuk anak. Sepupu abah ni. Tapi muka kaya agak sombong. Ha. Lepas tu, ah tak sempat pergi rumah dia. Oh, dia tak pergi rumah kita. Anak dia tepuk tangan tak kata betul abah. Oh, anak sokong. Abah hajar anak silaturahim kau putus. Putus. Lalu kau kapur. Ha, ni rumah mak darah kita ni. Tapi agak dia pergi tak ajar singgah dah rumah kita. Ha, tak betul. Hak betulnya kita tahu rumah mak darah kita nak siapa. Dua kilo lagi tak. Tepi jalan orang jual goreng pisang, kau jual buah. Berhenti beli dulu supaya pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, muncullah ada rumah. Lama tak zerah. Ha, ni goreng pisang sikit kau buah-buah. Masuklah, tak apalah, tak masuk pun nak bersalah dengan mak cik, dengan mak su, dengan mak ngoh. Tak. Kalau ada sepupu salah, wasalah. Tapi rasanya tak jadilah gitu. Hok jadi hok dalam senara besar ni, hok mari, hok duk gi mari ni. Ha, ini kita kena betul channel malam ni. Tak, sempena dengan sirah Nabi kita malam ni, iaitu lah Nabi menekan sangat dengan silatul arham, hubungi silatul rahim. Boleh ke tak boleh kita buat senara? Lebih-lebih lagi hok tak awak kenal dengan kita. Dia ni lama dah marah aku ni. Boy kita. Hak tu kita pergi jenguk rumah dia. Biasanya orang ni kalau kita pergi ziarah dia, dia tak apa kenal kita pun dia tak ambak kecuali orang gila yang ambak orang ni. Tak. Ah, klik-klik. Dia tak kata gitu. Habis tinggi dia tak akan air. Allah. Oh, nyamari masa ni kita tengah lorak. Eh, kita pun lorak juga. Mari nak bersalah ni nak wi apa ni. Kik ni siau. Kik hak budak-budak buat rumah tu. Nak suruh sapa juga. Ai, lain macam. Pada tu Nabi kata tahadu tahab. Banyak bi hadiah menarik kasih sayang orang. Nah, itu kena buat, ne? Tiga. Tiga ni hubungnya kita sama-sama kita. Yang pertama apa tadi? Salam. Oh, takut hura panjang. Oh, terlupa pula tajuk. Salam. Yang kedua? Makan. Yang ketiga? Silaturahim. Ha, hari ni ada sekumpulan popok dakwah. Sedap juga tinggi melawak pondok. Dia ajak kita keluar. Kita kata tak apalah keluar sok modah. Tak lekat rumah dah ni, tak ikat lagi tu. Dia kata, "Ustaz, dakwah kita ni tiga ya." Sedap juga ni. Belajar uslub dakwah. Dia kata, "Dakwah kita ni tiga perkara." Kata, "Apa dia?" Yang pertama salam. Jumpa orang Islam, we salam dulu. Assalamualaikum. Yang kedua kalam. Maknanya kalau dia dengar, kita cekaklah dulu. Ajak dia mari sembahyang ke. Dah, kalau hak orang perempuan tak tutup aurat suruh dia tutup molek. Nasihat. Pakai nampak jinak molek. Yang ketiga, hak ni hak menarik sekali. Talam. Tahu talam? Maka. Bagus lah, bagus. Jadi. Ha. Jadi ada usul dakwah dia. Salam. Yang kedua, kalam. Yang ketiga, talam. Bagus jadi. Wah, jadi kalau ada talam tu laju sikit. Sedap juga. Eh, betul-betul sunnah Nabi kata dia. Yang pertama apa sahaja ni? Salam. Ita'am, uta'am pergi makan. Talam. Ha, lepas tu, silaturahim maknanya kita kena bercakap hubungi orang. Yang keempat, insyaAllah, barulah hubungi kita dengan Allah. Nabi kata, wasallu billayli wannasun yam. Membangun semaya tengah malam ketika orang lain tidur. Boleh bangun tak boleh bangun? Lah ni, boleh bangun tak boleh bangun? Tak boleh bangun. Kau boleh bangun? Gini lah kaedah. Kita buat kaedah satu kaedah. Kalau boleh bangun tahajud, bangunlah. Tapi kalau tak boleh bangun tahajud, bangun hujur dekat nak subuh,
Biada juga tiga rakaat apa dia? Witir. Atau darah. Tak kalah 10 minit oh nak azan tak dah bangun lagi. Rugi tak dah maya witir ni. Ha, dia kata witir ni dia panggil da'bu salihin, amalan orang soleh. Takkan kita tak masuk dalam amalan soleh. Nabi kata wal wasallu bil laili wan nasu niyam, membangun solat malam ketika orang lain tidur. Orang lain tidur kita bangun. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Kena bangun tiga perkara. Hei, bila dapat tiga perkara ni, gapo dia kita dapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, muak masuk syurga dengan sejahtera. Pada itulah kata di para ulama, nak pergi syurga ni bukan payah tapi tidak mudah. Pak perkara sat ni, hak Abdullah bin Salam riwayat pada kita ni, agak-agak boleh buat ke tak boleh buat? Boleh. Kita pakat buat lah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, sirah Nabi yang kita sempat belajar malam ni, walaupun ringkas, walaupun pendek, mudah-mudahnya ada manfaat lah kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita break setakat itu dulu. Kitab yang kita ada ni, nama dia Sirah Nabi, Mampu Milik, Berani Baca. Boleh tak boleh kalau tuan-tuan berhabis dalam bulan Rabiul Awal ni? Pesan ni apa nak jawab kan? Nak kata cinta Nabi tu setara mana tu? Kita cinta dah Nabi, belarak tengah hari tadi tak mudah tu. Lepas tu Zuhur pergi maya tak? Semalam ni tak ada nak pergi masjid menguruk gitu. Pasal tu lah dalam mukaddimah dia, mukaddimah kita Fiqhul Harakah, cantik dia kata bukanlah cinta ke Nabi tu dengan belarak saja. Nah, belagak tu nak catat, nak natakan. Tapi cinta Nabi kita, yang kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terutama yang kita buat. Mudah-mudahan tanda cinta kita dalam buku ni, alhamdulillah, tuan-tuan tengok di muka surat 109, kita telah letak 10 tanda cinta Nabi. Mudah-mudahan kita dapat buat 10 per 10. Syarah dia ni tuan-tuan tengok dalam YouTube, cari nama Abu Anas Madadi, 10 tanda cinta. InsyaAllah kita hurai buku ni sudah ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.